Halo guys, hari ini kita nyoba ngelempar ini teflon, alat masak. Tebalnya tadi udah tak ukur 3,5 mili. Kita coba berbagai gaya lemparan, berbagai tenaga ya. Kayaknya repot. Kita coba lemparan biasa dulu tanpa tenaga. Kita pertama coba lempar ke lock dulu, biar lihat seperti apa kalau nempel di lock, terus baru di teflonnya. Kita lihat damage-nya. Dengan gaya tadi nih, segitu. Dengan kekuatan apa, bolong. Dengan gaya lemparan saya seperti tadi, segitu. Bolong nih, lihat enggak? Bolong sedikit. Kita coba lagi pakai power sedikit. Miring. Banyak semut. Duduk. Damage-nya. Nih, yang bawah. Lubangnya lebih tegas ya, lebih besar depan ini. Depannya lebih besar guys, tuh lubang depannya lebih besar. Kita coba lagi kasih power, naikin lagi sedikit powernya. Kita tambahin dikit powernya. Segitu. Mantap. Mantap guys. Ini nih, ini hasilnya. Tembus lubangnya jauh lebih besar. Tuh, lubangnya jauh lebih besar. Kenapa digantung? Supaya tidak ada beban tekanan dari belakang, jadi kita bisa lihat apa seberapa kuatnya. Karena kalau di belakangnya, kalau teflonnya ditempelin ke lock, pasti lebih besar. Kita coba kalau nggak percaya. Ya, jauh lebih besar deh. Kita coba sekali lagi.
Ini yang tadi nih, jauh lebih besar kan. Karena dia ada tekanan dari tahanan dari belakangnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.